Ibanez Akustik AEG-8E NT. Oke, kembali lagi bersama saya Jan Bayat, dan kali ini saya mau membahas, mereview ya tepatnya, gitar akustik Ibanez. Ibanez ini original, ini made in China, dengan seri Ibanez AEG-8E Natural atau NT, itu kodenya, kode serinya seperti ini. Ya. Nah, kita bahas pertama adalah dari segi biasa, semua keseluruhan body, neck dulu. Dari necknya, di sini konstruksi necknya dengan finishing clear ya. Hanya bagian depan, untuk belakangnya tetap doff. Hanya dengan lapisan pleather sepertinya. Itu bahasanya, bahasa orang kita biasa. Terus di bagian sini, yang biasanya untuk gitar akustik yang biasa itu ada sambungan, di sini sudah tidak ada sambungan, jadi dia aman. Di dalam sini juga sudah tertera truss rod ya, atau besi yang bisa untuk menyetel necknya jika nanti bentok. Terus di sini fretboardnya dia memakai mahogany. Bagian bisnisnya sini juga ada hiasan dari kerang ya, tapi sebenarnya bukan kerang, ini hanya plastik. Terus apa lagi ya, dryernya standar biasa sih, dryer biasa, tapi sudah standar, lumayan bagus lah. Dan ini yang ori itu ada hologram dan juga seperti ini ya, seperti cap dari panasnya. Dan dari build quality, buat kalian yang mau beli, ini kelihatan banget yang ori mana, yang KW mana, itu kelihatan banget. Kalau yang ori ini seperti ini, ini pickupnya juga dari Ibanez ori ya, Ibanez ada tunernya juga, tuner triple dan bass volume biasa. Terus dari bodinya cukup bagus, dari bridge-nya juga dia lemnya sangat kuat. Di sini untuk kam bawah juga menggunakan tulang, jadi dia bagus untuk resonansi suaranya. Sebelah sini juga memakai tulang, kam depan pun juga pastinya. Terus dari bagian fretnya masih fret biasa ya, fret tipis, bukan fret jumbo. Bagian untuk colokannya seperti ini, masih biasa, belum istimewa. Di sebelah sini biasa juga untuk strap, dan yang paling penting suaranya, kita tes suaranya. Kita stand dulu. AEG-8E NT ini. Oke, cukup sekian review dari saya.